Assalamualaikum guys, selamat malam. Oke, jadi ini gue syutingnya malam-malam karena apa? Karena aku mau menyambut pulangnya suaminya aku pulang kerja gitu guys. Jadi di sini aku mau menyambut hangat kepulangan suami aku baru pulang kerja. Sekarang jam berapa? Coba kita lihat sekarang jam berapa ya guys. Gue lagi gabut dari tadi, bingung mau ngapain. Jadi sekarang itu hampir jam 10.21.53 ini kebalik ya, say. Yaudah, nggak apa-apa lah ya. Sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, guys. Jangan lupa subscribe. Jadi kita menunggu ayang aku pulang. Ya biasa lah ya, kalau pulang ya gitu-gitu aja. Cuman aku pengen aja gitu bikin video. Kalian tahu nggak ini kenapa? Tadi aku habis ngonten di TikTok. Terus aku coret-coret muka aku. Karena fans-fans aku menginginkan muka aku dicorang-careng gitu, guys. Jadi ya udahlah ya. Karena aku itu wanita yang sangat baik hati. Jadinya okelah, bye. Gitu, sis. Jadi kita menunggu ayang aku pulang dulu, guys. Sambil menunggu ayang aku pulang, aku mau nonton YouTube Tanboy Kun lagi muka bang. Gini guys, kalau gue di rumah sendiri gitu, nggak sendirian sih ya, ada emak bapak gue, tapi udah bobo ya, udah bobo. jadi gue kalau nungguin ayang aku pulang, aku sambil nonton YouTube-nya Tanboy Kun mukbang gitu, makan banyak enak aja gitu dilihat ya kan, kita reaction aja gitu ya. Nih makan seblak nyemek Indomie, seblak nyemek pedes ekstra rawit guys. Gue jadi pengen malam-malam makan Indomie gitu, seblak yang pedes sampai jontor bibir gitu ya, ya. Kayak enak banget gitu, ada baksonya guys. Kalian pengen lihat nggak? Jangan lah ya. Biar gue aja nih, pokoknya kalian lihat aja nih Tanboy Kun makan seblak gitu. Kalian lihat aja, takutnya nanti kena hak cipta. Ini lagi makan tuh kan, nyam-nyam-nyam gitu, ada baksonya, terus ada pakai jeruk juga, right? Jeruk gitu. Enak aja gitu dilihat. Soalnya kalau ayang aku pulang, aku tuh romantis banget, guys. Aku peluk cium emuah gitu. Nih nanti nih di sini nih, jadi nanti nih. Tuh ayang kayak gitu guys. Jadi sambil nunggu ayang aku pulang, kita joget-joget aja dulu ya guys. Gue pakai mukena karena gue tuh pakai baju pendek. Soalnya gue pakai baju pendek, jadinya gue pakai mukena aja abis sholat gitu guys. Sorry ya guys, gue wanita pecicilan, nggak bisa diem orangnya. Apalagi nunggu ayang pulangnya lama banget. Begitu ayo untuk oke guys, ayang aku pulang. Mari kita sambut ayangku pulang. Mwah. Pulang bukannya dipeluk apa gimana, gue disuruh bawa laptop, disuruh bawa kayak ginian, babuk banget gue. Ya udah lah ya. Jadi ini baru balik kerja, saya dia malu sama kamera.
Makanya malu-malu, guys. Ayang, gimana kerjanya, lelah? Ah? Kerjanya lelah, capek? 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 Gak asik banget. Ya udah, terima kasih. Cuman kayak gitu doang sih. Cuman mau pamer gitu doang. Bye bye. See you the next video, mah.